Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah di program Ketuk Pintu kita kembali akan menyalurkan paket sembako yang telah diamanahkan oleh donatur kita. Dan insyaallah perjalanan kali ini luar biasa. Insyaallah kita akan menghabiskan paket, ada 5 lagi. Ya, dan tentunya ikuti terus siapa saja nanti yang akan menjadi mustahiknya ya. Tetap ikuti perjalanan kami. Ini kayaknya cocok juga nih, Dil. Bapak-bapak ini, sesekali kita di jalan coba. Betul juga, Bang. Nah ini tukang kepak nih, ada di tukang kerupuk nih. Langsung coba aja, Bang. Percaya. Pir. Terbentik. Oke. Stop. Baik sahabat semua, alhamdulillah kali ini kita sedikit berbeda karena tadi masya Allah melihat kakek ini mengayuh gerobak jualan. Kita lihat tidak di usia muda, alhamdulillah. Jadi langsung kita samperin kali ini, dan sebelumnya kita akan ngobrol lagi nih sama kakek. Oke. Assalamualaikum, kek. Assalamualaikum. Sini. Ngobrol kita. Assalamualaikum, ya. Jadi, kek, maaf nih, kek. Ini ganggu waktu jualannya, kan? Gak ya, apa-apa, kek. Gak apa-apa. Jadi, siapa nama kakek nih? Sayid. Ya. Sayid, ya. Iya. Lahir nih? Di Jawa. Di Jawa. Terus, ceritanya? Merantau di Bengkulu. Bengkulu berapa tahun? Sudah lama aku masuk sampai rumah tangga aku, Mas. Berarti sampai dari Lajang udah ini ya? Dari Lajang di Jawa. Iya. Di Jawa ke Bengkulu. Bengkulu. Ini kan tadi lihat ini berarti di sini saya masih jualan nih. Ya jualan. Iya. Ceritanya gimana bisa jualan seperti ini? Soalnya kan aku memang merantau di Medan. Nah, pikir aku mau jualan di Medan sampai hampir 1 tahun lah di Medan. Oh, sekarang nih? Iya. Nanti Lebaran tanggal 20 rupanya pulang ke Bengkulu, Mas. Enggak, ceritanya kan ini merantau sendiri nih ke sini. Iya. Kok bisa gitu? Maksudnya keluarga di Bengkulu masih ada? Anak, kalau bini aku sudah meninggal. Sudah lama? 10 tahun. Berarti anak 2 laki perempuan? Yang anak yang di sana, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Dua-duanya? Sudah menikah? Sudah. Berarti sudah sama suaminya lah ya? Ya, sudah sama suaminya. Jadi pikiran anakku nggak boleh aku merantau, tapi aku masih kepengen merantau di Medan ini jualan. Kakek kan udah nggak muda lagi. Iya, tapi saya nggak ngerepotkan anak, Mas. Kakek udah berapa tahun usia sekarang? Kelahiran 51. Berarti sampai udah 72-73. Iya. Tapi kok kenapa nggak di kampung aja gitu, udah ya, nggak muda lagi? Enggak, pikir aku ya itulah, Mas. Enggak, kalau di Bengkulu itu nggak ngerepotkan anak, pikir aku kan masih cari sendiri. Jadi anakku nggak nyuruh, tapi aku terpaksa
ke Medan sini. Tapi ya itu apa? Alhamdulillah di sini ada ya yang usahakan ini, opa ini, grupo ini. Nah, jadi tetapnya di sini. Oh, berarti kalau sebelumnya di Bengkulu, Ana pun bantu juga untuk kehidupan Bapak? Ya, bantu, bantu. Cuman pengennya merantau. Iya. Dulu pas merantau dari Bengkulu ke sini udah tahu mau kemana, mau ngapain? Ya, pikiran mau jualan. Pikiran aku apa jualan? Nah, dulu pertama jualan kacang. Kacang rebus, ya. Yang udah mateng. Iya, terus opa ini. Berarti ngambil dari orang, punya orang nih? Iya, dari orang. Ngambil dikit aku masuk. Gerobaknya segala macamnya punya siapa? Kalau gerobak dulu yang punya ini orang Simakai besar untuk orang jualan dawet. Enggak dipakai. Terus aku tanya sama dia itu, gerobak ini bisa ini enggak dipakai? Enggak, Pak. Apa? Enggak dijual kira-kira. Ya kalau ada yang mau dijual, terus aku beli nih, Mas. Berapa? Dulu nampaknya katanya 2 juta. Nah, kalau 2 juta enggak ada uang aku. Berapa kakek? Ada 1 juta. Dari mana duit? Punya duit 1 juta tuh? Ya, aku bekas jualan kacang itu? Kacang. Hasil kacang itu. Jadi akhirnya kena juta setengah ini, Mas. Juta setengah? Iya. Tapi alhamdulillah, Mak, sudah pulang uangnya itu. Uang aku beli itu sudah pulang. Ini kalau kan dari Bengkulu ke sini nggak tahu, nggak ada saudara kan? Nggak ada. Nah, jadi nyari orang atau iya. Nyari orang atau iya, gimana? Jadi sini kan banyak orang perantauan juga, Mas. Jadi tanya-tanya. Jadi pertama itu apa yang rebus kacang itu orang Melayu. Orang Melayu sampai cukup bulan ke situ. Ke sini orang apa yang laki-laki orang apa orang Aceh. Iya. Sehari bisa dapat berapa? Kadang-kadang enggak pasti, Mas. Siapa? Orang beli itu kadang-kadang 50, 40, gak pasti. Kadang-kadang kalau rame sampai 75. Itu kalau makan gimana dulu? Dikasih atau enggak, dari makan, situ? Makan di warung. Iya, maksudnya dikasih sama bosnya yang punya atau duit? Enggak, aku dari uang dari hasil aku. Aku makannya di warung. Sehari berapa? Apanya? Makan habis. Paling pagi itu 5.000 lontong, terus siang itu 10.000 nasi, sore paling 10.000 tiga kali. Adalah sisa lah ya, lumayan. Ada. Ini jualan sekarang jualan opak nih. Iya. Opak nih punya orang juga berarti. Iya, ngambilnya 10. Dijual berapa? 12. Ini ngambil berapa bungkus? Sehari berapa bungkus? Kemarin bawa 40 ninggal ini. Tinggal entah berapa ini. Jalan sekitar 10-an ini. Paling nanti jam 4 jam 5 alhamdulillah habis pas aku pilihnya di Semarang besar itu. Oh. Jadi setiap hari kalau 40 itu berapa hari habis? Paling lama 3 hari itu sudah habis. Ya. 3 hari 40 4 x 2 80.000. 80.000 kali 80.000. Iya kan, untungnya 80.000 kan. Ya. Dibagi 3 hari berarti sekitar berapa? Sekitar berapa? 25 lah gitu ya. 30 lah. Karena ya sama makan habis lah. Termasuk ya masih ada lah, Mas. Masih ada. Kadang-kadang
kita jualan itu kadang-kadang ramai, kadang-kadang tidak. Iya, iya, iya. Jadi ini yang tinggal sekarang sama yang punya ini, enggak? Iya. Atau ngontrak? Enggak ikut dia, enggak ngontrak. Enggak boleh ngontrak. Kalau soal tidur aja, dia rumah. Banyak enggak orang lain? Atau bapak aja? Kakek aja? Cuma aku aja yang jualan. Baik berarti ya? Iya. Kalau orang yang perempuan orang Jawa. Tapi kelahiran sini mah, kelahiran Medan. Iya, 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 iya. Pokoknya ini jualkan, kakek tinggal di sini. Iya. Oh, berarti walaupun misalkan dapatnya dikit, rumah aman lah. Iya, enggak. Ngontrak ya? Ngontrak enggak. Iya. Kalau ngontrak biasanya itu satu tahun hampir... Bisa berapa juta lah ya? Dua juta, iya. Juta setengah. Rumah, perumahan. Tapi makan nggak dikasih? Nggak ditanggung? Enggak. Soal makan, dia itu pokoknya kalau kakek jualan itu jangan khawatir kakek lapar, aku maksud itu. Dia khawatir dia itu. Aku sudah makan di warung-warung. Jangan tapi khawatir. Sering ngasih juga dia? Ya, ngasih. Air, kopi, kadang-kadang. Gitu ya. Aku sampai 1 tahun, Mas. Ikut dia itu. Hampir 1 tahun ini. Jadi baik juga ya orang itu ya. Baik. Apa yang pernah kakek alami kok selama di jalan nih? Kalau ada yang ganggu nggak pernah nggak ada yang ganggu? Cuma itu Mas, apa? Uang palsu. Uang palsu? Beli sama aku uangnya. Berapa dulu pernah? Apa? 2.000 tapi seperti 20. Ya. Jadi. Tahu-tahu aku setor sama opa ini, kayak ini uang palsu lah. Orang berapa beli, itu 20? 20. Cuma 20. Iya. Masih ada yang kayak gitu ada, ya? Ada. Aku belum paham orangnya, masalahnya kan yang beli itu kan orang banyak. Iya, kadang kan yang lalu lewat gini kan nggak lama kan? Iya, satu-satunya nggak paham. Kakek nggak periksa-periksa itu, nggak tahu enggak, ya, nggak paham. Langsung, iya, tahu-tahu. Bos aku yang ini uang palsu kayaknya. Itu yang 20 itu dikembali, ada kembaliannya ke sebelumnya. Belinya dia kan. Opa itu kan 12. Iya. Jadi 20. 20 aku balik 8.000. Rugi 8.000 rugi opa lagi kan. Kalau gangguan lain enggak ada ya, kecuali itu ya gak yang ada, pernah ya. Ada. Alhamdulillah enggak ada, cuma itu orang beli orang antik palsu. Cuma Pak Satu. Ya. Pak Satu sama uang 8.000. Berarti kalau di jalan ada yang pernah minta enggak? Maksudnya yang orang-orang gelandangan gitu. Sama kakek minta tolong juga ada enggak? Pernah enggak? Itu ada, tapi orang perempuan bawa anak. Ya. Katanya belum makan. Terus cuma enggak aku kasih uang, aku kasih opa. Oh iya. Cuma aku kasih opa. Alhamdulillah masih mau. Iya, masih. Kakek pun masih mau berbagi. Kalau pernah nggak laku gitu? Kalau cuaca lagi hujan kan bisa keliling-keliling kan? Iya. Pasti ada mas orang ketang, dikit ada orang beli. Ya. Tapi nggak pasti orang beli itu kadang-kadang ramai, kadang-kadang sunyi. Tapi aku walaupun sunyi tetap masih jualan terus aku. Kalau lagi sunyi nih, duit pernah nggak? Pernah nggak ada duit nggak gitu pas-pasan gitu? Atau bahkan kurang untuk makan? Ya, soal ada lah. Soalnya kan ini ngambil lupa ini belum aku bayar. Nanti bayarnya nanti berapa lakunya? Berapa lakunya? Yang nggak laku itu nggak dihitung sama yang punya itu. Pernah nggak opak ngabis, duit habis gitu? Dipakai untuk makan tapi... Belum pernah. Ya maksudnya kadang kan kalau namanya usaha, iya. Modal habis, barang habis gitu kan? Belum pernah Mas, masih ada sisa. Keluarga di sana gimana? Khawatir, tadi nelpon katanya. Iya, anakku di Bengkulu itu suruh pulang. Tapi ya... Aku tetap mau pulang ini Mas, sudah ngomong sama bos aku itu. Tapi anakku sudah ngirim uang 500. Bos. Sudah ngirim. Jadi
Nanti pulang balik lagi sini enggak? Ya, entah nanti Mas. Nanti pulang balik lagi sini enggak? Ya, entah nanti Mas. Ini kalau bosan suntuk di kampung merantau lagi kayaknya ya. Kalau jualan di Bengkulu Medan sama ya Mas. Sama. Berarti nanti mau jualan di Bengkulu aja rencananya enggak? Kalau di Bengkulu apa? Anakku yang perempuan itu bikin bakso. Bakso kuah, tapi dia keliling, nggak longgok. Berarti bisa lah dibikinkan gerobak lagi nggak? Di mana? Untuk sama anak, biar keliling juga. Ya, bisa bikin gerobak. Gerobak jorong. Iya. Itu ada kurmanya, itu kurma dari punya orang juga? Iya, yang punya rumah ini. Oh, karena bulan puasa ini ya? Iya. Puasa. Itu sudah bawa keman, 50. Hah? 50 sudah 2 hari ini. Itu satu kotak dijual berapa harganya? 10, ngambilnya 8 ribu. Oh, berarti 2 ribu juga untungnya. Iya. Kalau ada yang ngasih nggak nih? Nih lagi. Oke, kalau di jalan sering juga ada yang ngasih kakek gitu. Sedekah. Ngasih apa? Ngasih sedekah gitu. Anu makanan. Makanan. Nasi bungkus. Pernah Mas, nasi bungkus. Uang itu? Uang belum pernah. Kalau yang beli kembaliannya nggak usah gitu? Pak Anu ada. Ada aja ya? Misalnya beli satu, uangnya 20. Anu, balik Anu untuk kakek aja gitu. Tapi nggak tiap hari Mas, ya ada lah orang. Alhamdulillah ya. Dari keluar dari jam berapa nih? Jam 8. Dari mana nih? Kan dari Dalu nih. Dalu A. Dari Dalu A. Lumayan jauh. Sampai mana paling jauh? Kalau Simang ini, Simang Besar ini 5 manis. Kalau di arah ke Amplas, nggak sampai ke Amplas masih itu. Di Simang yang antikat itu. Itu kembali lagi. Berarti lumayan jauh lah. Iya, kalau sana hampir, tapi nggak ke Pakem, di daerah Wonosari. Ya jauh lah itu, kayak lumayan. Iya. Aku ini sudah keliling di sana, di itu hampir ke Bendara. Tapi nggak sama. Aku jarang nonggok Mas, close keliling tuh. Ya. Biar ini ya. Iya. Cepet laku ya. Berarti tiap hari olahraga lah, masih kuat ini kakek ini kayaknya ya. Alhamdulillah. Kalau maraton masih kuat kayaknya. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau ini kan masih pakai apa gerobak ini? Pecah ban pernah nggak? Gitu. Anu apa cuma aku bocor. Kalau bocor itu aku anu belikan yang baru itu baru tuh Mas yang anu depan tuh. Berarti ini gerobaknya kan punya kakek. Sekarang sudah punya aku. Alhamdulillah. Jadi kek. Ini apa ya? Kalau kesannya kakek kan merantau nih. Iya. Kalau merantau apa yang kesan kakek gitu yang untuk pelajaran hidup kita nih gitu kayak yang bisa diambil gitu. Hidup ini. Ya. Di jalan nih. Apa sabar ya? Gitu kita harus sabar gitu. Ya artinya itu kalau itu soal ada orang apa orang anu sama saya ya saya enggak artinya sakit hati tuh Mas. Artinya itu sabar memang dia itu asal kita itu enggak jalankan yang tidak-tidak gitu. Jadi kayak
Makasih ya udah ngobrol-ngobrol nih, kayak banyak pelajaran dari kakek yang merantau ini, ada sedikit bantuan. Ya alhamdulillah, aku terima kasih Mas. Ada semoga murah rezeki, panjang umur. Ini kayak apa dari Salam TV ini nih, kayak nenek terus nih kakek nih. Iya, diterima kek ya. Iya, aku terima. Alhamdulillah kita, Mas. Ya. Kita doakan semoga sama ibadahnya diterima ya kek. Iya, iya. Insya Allah. Semoga membantu kakek juga ya. Baik, sahabat semua, alhamdulillah perjalanan kali ini luar biasa ya. Dari ketangguhan kakek, semangat terus kek ya. Iya, semangat. Dan juga tentunya ini yang mudah-mudahan jangan kalah dengan semangat beliau ya. Oke, ikuti terus perjalanan kami, sahabat keluarga muslim di ketuk pintu lainnya. Dan kali ini sampai di sini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpan di sana kita kek. Simpan di sana.